Rila sosok Dinda Kirana, artis FTV SCTV, pemeran Tami di TCYK. Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih yang tayang pada tanggal 5 September 2022 semakin digandrungi penonton. Apalagi dengan hadirnya Dinda Kirana sebagai seorang ratu FTV yang saat ini merambah ke dunia sinetron, Takdir Cinta Yang Kupilih membuat penonton semakin greget. Dalam sinetron tersebut, Dinda Kirana pun berperan sebagai tokoh Tami, yaitu sahabat dari Novia, yang diperankan Alicia Rininta yang dijodohkan dengan Hakim yaitu Jonathan Frizzy. Kehadiran Tami dalam rumah tangga Novia dan Hakim menjadi bumerang bagi keutuhan rumah tangga mereka. Bukan hanya Hakim, penonton di rumah pun mungkin merasakan hal yang demikian. Paras cantik Dinda Kirana membuat siapapun bikin kesengsem. Berikut ini profil dari Dinda Kirana pemeran Tami. Dinda Kirana Sukmawati atau yang akrab disapa Dinda Kirana merupakan seorang aktris cantik berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Dinda Kirana dikenal sebagai Ratu FTV, SCTV, lantaran telah membintangi puluhan judul FTV dari tahun 2007 hingga tahun 2021. Sebagai Ratu FTV pula, Dinda Kirana sudah sering beradu akting dengan para aktor terkenal di dunia FTV, seperti Hardy Fadila, Kenny Austin, dan Rain Wijaya. Sebagai seorang artis, Dinda Kirana pernah menyabet penghargaan sebagai pemeran pembantu wanita terfavorit dalam ajang FTV Award 2011, dan aktris utama paling ngetop dalam ajang SCTV Award 2013. Namanya mulai dikenal sebagai di sinetron saat dia berperan sebagai tokoh Nana di sinetron yang berjudul Hikmah 3. Nama Dinda Kirana sempat ramai menjadi perbincangan lantaran kasus yang menimpa kekasihnya Naufal Samudra, kasus penyalahgunaan narkoba. Saat penggerebekan oleh kepolisian, Dinda Kirana tengah di lokasi bersama Naufal Samudra. Berikut ini biodata dari Dinda Kirana.